Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ghafiril dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqabidit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Pada malam ini alhamdulillah kita sudah berada di malam yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang semakin menikmati ketaatan kepada Allah dan semakin tidak tertarik untuk menikmati kemaksiatan. Karena para kiai kita mengatakan dalam hidup ini hanya dua yang memungkinkan kita nikmat. Kenapa masih banyak orang yang menikmati kemaksiatan? Karena dia belum menikmati ketaatan. Kapan orang itu sudah menikmati ketaatan kepada Allah, maka insya Allah dia akan selalu berusaha di dalam ketaatan itu. Ketaatan itu Pak tidak hanya konotasinya sholat ya, dan ibadah-ibadah mahdhah. Tapi ketaatan yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh perilakunya, seluruh perbuatannya selalu distandarisasi dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Dan itulah yang namanya ibadah secara umum. Apapun yang kita lakukan dengan dasar mencari cinta dan ridho Allah, itu ibadah namanya. Dan ceramah malam ini karena tidak ada judulnya yang diberikan, saya ingin bicara tentang ibadah dan abdun, hamba. Karena menurut saya salah satu hikmah besar puasa ini sesungguhnya adalah merekonstruksi suatu proses untuk membangun kembali kepribadian seseorang, seorang mukmin, untuk kembali betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini penting kita koreksi pada diri kita, Pak? Kita evaluasi karena Bapak-bapak hadirin sekalian mungkin sudah sering membaca ayat di akhir surah Al-Fajr. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, senang, ridho, mardiyah, dan disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dia sendiri ridho, pulang menghadap Allah, Allah pun ridho menerima. Dan itulah masa depan kita semua, Pak. Kalau kita sering memperbincangkan masa depan itu, baik pribadi maupun dalam kelompok, perlu disadari bahwa masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Makanya Allah mengingatkan dalam Quran juga,
Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Siapa yang benar-benar memperhitungkan masa depannya bertemu dengan Allah, maka modalnya hanya ada dua. Beramal soleh, jangan mensyirikatkan Allah. Jangan mempersekutukan. Itulah masa depan kita yang paling pasti dan paling menentukan kesuksesan kita. Nah, kembali saya pada soal status kita sebagai hamba. Saya lanjutkan ayat tadi. Bahwa sebelum Allah nanti mempersilahkan setiap orang itu untuk masuk surga, terlebih dahulu Allah mempersilahkan untuk masuk menjadi hambanya. Perhatikan Pak, ayat Allah itu, fadkhuli fi ibadi, apa setelah itu? Wadkhuli jannati. Allah tidak akan pernah mempersilahkan seseorang itu masuk surga sebelum Allah benar-benar mengakui bahwa dia adalah hamba. Nah, menurut saya dalam kehidupan kita ini Pak, perjalanan hidup ini, cukup banyak faktor yang bisa mengganggu eksistensi kehambaan. Cukup banyak faktor yang bisa menyebabkan kehambaan kita kepada Allah itu tercemari, terkotori. Sehingga muncullah istilah ada abdud dinar, ada abdud dunia, ada abdud dolar gitu kan. Ada yang jadi hamba dolar, ada yang jadi hamba rupiah, ada yang jadi hamba jabatan, ada yang jadi hamba harta. Sangat bisa. Karena kalau kita belajar tauhid Pak, salah satu tauhid yang penting dijaga itu namanya tauhidul mahabbah. Tauhid cinta. Karena orang yang benar-benar hamba kepada Allah, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tidak akan pernah ada kecintaan yang melebihi, mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Nah, bisa dibayangkan kalau ada orang yang cintanya kepada jabatan itu menyebabkan dia tidak bisa menjalankan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Saking apa? Saking cintanya pada jabatannya. Sehingga dengan jabatannya dia melakukan banyak hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Apakah itu tidak berpotensi untuk kemudian merusak cintanya kepada Allah karena cintanya kepada jabatan? Ini bisa kita analogkan dengan yang lain-lain. Dengan harta. Dengan apa saja. Karena seorang ulama pernah mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi Tuhan, menjadi ilah dalam hidup seseorang itu jika dia mencintai sesuatu dan kecintaannya itu mendominasi, ya, mendominasi kehidupannya, mendominasi perilaku. Itu sudah bisa disebut sebagai ilah. Dia bisa berkedudukan sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaannya kepada sesuatu itu sudah menyebabkan dia atau mengendalikan dia dalam perilaku. Dan karenanya kadang-kadang perilakunya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Jika semoga ada manfaat. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.